masuk, kita boleh masuk? Tidak boleh kan? Dilarang belok, kita belok? Tidak boleh. Jadi kita harus mengendarai motor tersebut, pertama harus punya SIM, kedua harus pakai helm, ketiga harus ada tanda nomor kendaraan untuk motor, dan sebagainya. Nah, saya mau mengatakan karena saya Katolik, saya menuntut Injil. Betul, Injil katakan, bangunlah rumah dengan di atas batu karang, jangan di pasir. Karena apa? Karena CU ini adalah modal kepercayaan. Saya bertanya lagi kepada kepada Bapak Ibu sekalian. Mobil, semewah apapun, sebesar apapun, semahal apapun, tentu dia harus punya roda, ya? Betul? Kalau tidak ada roda, bisa jalan nggak? Nah, rapat anggota itu adalah, saya anggap adalah sebagai pentil. Anggota itu adalah pentil daripada ban tersebut. Bapak Ibu punya mobil mahal, mobil Mercy, Fortuner, Mitsubishi Pajero dan sebagainya. Tapi kalau saya cabut pentilnya, bisa jalan nggak? Saya tanya, nggak ada nggak mobil yang pentilnya dicabut bisa jalan? Karena itu apa? Rapat anggotanya adalah pentil. Anggota itu adalah pentil. Sebesar apapun kalau pentilnya dicabut. Nah, saya sebagai kepala dinas koperasi dan UKM, saya melihat siapa sih yang menjaga pentil ini? Kemana? Kenapa? Banyak terjadi koperasi bubar. Masuk asuransi? Asuransi saya katakan masuknya gampang, keluarnya susah. Nah, dia tinggal bergali, koperasi dia tutup. Sekarang siapa yang menjaga uang pentil ini? Nah itu. Jadi siapa tak mampu? Saya punya satu rantai motor. Motor rantai. Kita naik motor dulu. Saya terus naik motor. Karena dulu memang saya kemampuan saya hanya pakai motor. Jadi saya naik motor. Tapi ternyata motornya rantainya itu copot satu. Bisa jalan nggak? Kita akhirnya seret. Nah, itulah disitulah fungsi anggota sebenarnya adalah satu rantai dulu yang sampai tercabut. Nah, disitulah saya kenapa saya masuk ke saya di mata dari kepala ini, saya melihat mengerti. Di situ saya temukan banyak hal-hal yang memang besar, hebat. Tapi kalau betulnya berbondong-bondong untuk dicabut, artinya anggotanya mundur semua. Kemana duit kami? Kemana duit kami? Ini Mas Marja katakan. Betul. Ada koperasi yang bisa membayar anggotanya. Ada JU yang, tapi saya tidak mau JU juga. JU tak selalu bagus, jadi saya tidak. Jadi banyak saya temukan. Sebagai kepala dinas, jadi kemarin saya harus menjaga ekonomi ini, masyarakat ini. Saya kalau bapak saya duduk masih norek karet, ini maaf. Mungkin saya tidak bisa dibikul sini lagi. Saya mungkin masih kecil ya, norek dingin. Tapi sekarang kita harus menjaga kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang yang berani menaruh uang di sini. Karena kan ini himpunan daripada semua uang masyarakat yang ditaruh. Nah, kita harus menjaga kepercayaan, harus balas jasanya. Saya tidak istilah CU, tapi kita harus ngomong. Kalau kebankan, kita bisa naruh, nabung, sewaktu-waktu, kita bisa tarik sewaktu-waktu. Tapi kalau CU kan ada simpanan pokok, simpanan wajib yang tiap bulan harus ditaruh. Nah, jadi saya banyak belajar dari keluarga saya, teman-teman saya yang melapor. Ada yang mau lebih, bapaknya meninggal, mereka harus menanggung utang sampai lunas. Kalau ada asuransi kan lunas, tapi ada asuransi tapi tidak menanggung. Gitu. Jadi ini banyak hal yang saya sampaikan dan ini kesempatan yang berbahagia sekali. Jadi kita sama-sama berpikirlah, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau ini masyarakat atau pentil ini cabut, kita akan kolaps. Jadi saya ingin kita menjaga kepercayaan. Seperti kami, moto kami, dinas koperasi adalah inovasi, integritas, dan transparan. Inovasi kami harus berinovasi terus. Kita harus memanggil pemeriksaan kita ini kan, karena khusus 2002 saya memang ke pemeriksaan. Integritas. Kita harus bisa membuktikan bahwa kalau namanya A, nama saya Anskidus, orang pasti percaya. Artinya kita punya integritas.
Kita juga nggak bisa ngambil kita macam-macam. Iya, pertama tempat saya di dinas koperasi adalah integritas, transparan. Kami apapun kami transparan. Silakan ada kami ada di web kami di spot UKM kabarprof.id. Itu semua ada data apapun. Ya, jadi di sini kita ingin saya ingin kesempatan berbahagia ini dan ini atas sumbangan kakak saya. Saya menyampaikan inilah kami di dinas koperasi. Artinya siapa yang bisa menjaga masyarakat yang lemah, masyarakat yang tidak tahu apa dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita promosi selalu bagus. Karena saya juga belajar dari kata orang tua saya. Masuk asuransi sekali meninggal tidak dibayarkan. Padahal dolar waktu itu tinggi mampu. Waktu ini masih 2.500. Waktu masuk dolar 15.000. Wah, gila katanya. Jadi saya sekarang belajar dari orang itu. Apapun kita harus memiliki kepercayaan. Masyarakat percaya. Jadi kalau dengan KSP, dia bukan sesuatu masyarakat percaya. Oh, saya masuk sini, saya percaya. Dan saya terima kasih karena sudah menggunakan kata KSP. Operasi Spektrum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Nah, jadi kita harus, tadi seperti motor, kita masuk ke area, kita kenai semua. Kalau mengurangkan kita harus undang-undang PJK dan segala saya sudah melakukan pada Bapak Gubernur apa-apa yang masalah-masalah dia sudah tahu semuanya. Benar Pak, benar. Jangan kayak si Bosa itu Pak. Bosa pun tetap kan dengan tadi yang remahkan juga dinas koperasi UKM Provinsi Kalimantan juga berkomitmen memberikan dukungan kepada dinas koperasi dalam hal ini kepada KSP, kepada KSP juga harus seperti semoga semakin ke depannya, karena ke depan kan makin tinggi pohon makin banyak anginnya. Jadi kami meminta berdirilah di atas batu karang. Nah, empat gelombang. Pokoknya semua itu adalah undang-undang yang berlaku. Apapun yang dilakukan, tetap pokok dan kuat. Juga dalam soal ini kami mau perkenalkan bahwa kami juga dinas koperasi kami melakukan kerjasama dengan DP Master di Kalimantan Barat membuat di berbagai bisnis UKM khusus untuk UKM dari sektor kerajinan. Di mana ini adalah hasil produk yang berkualitas diekspor sehingga dapat dalam masyarakat tidak ada pasar itu sia-sia. Produk apapun kalau tidak ada pasar sia-sia. Jadi kita bekerja sama dengan Dikasda ingin menciptakan pasar dan semoga binaan-binaan daripada CU, KSP CU, KSP Surabaya ini ada juga yang bergerak di UKM, UMKM dan UKM sehingga kita bisa bersinergi. Hadirin peserta rapat anggota tahun yang akan berbahagia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat pasang rapat anggota tahunan. Semoga rapat anggota tahun ini dapat pasang dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan serta perkembangan koperasi simpan pinjam CU Kartu Surabati. Selanjutnya kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam CU Kartu Surabati tahun 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Alvinus, dengan hormat kami mohon tetap berdiri di depan untuk secara resmi membuka rapat anggota tahunan KSP Great Union Katolik Tiongkok Party. Tahun buku 2021 dengan memukul gong. Kami mengundang dengan hormat untuk ke depan Ketua Pengurus Pusat Koperasi Great Union Indonesia, Penasihat Ketua Pengurus, Ketua Pengawas dan General Manager KSP Great Union Katolik Tiongkok Party. Kemudian baju merah yang semarak dan putih. Baju merah yang atau semarak. Kita tidak makan tahu. Yang bagian mana? Yang kita makan di botak tak dikasih.
dengan mencetak sumber pada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan berhubung sebanyak permintaan. Kami orang daya. Tema ini dia lalu. Mas Mampu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Secara resmi, Bapak Anggota Tahunan KSP Tribun dan Witi Obati tahun buku 2021 telah dibuka. Silakan berfoto bersama. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan cindramata. Kami persilakan Ibu Penasihat, Ketua Pengawas dan GM KSP Tribun. Kami undang untuk bergabung di